atau BIMTEK terkait dengan pengabdian kepada masyarakat Universitas Panca Sakti Jegel. Juga punya program pengabdian masyarakat dan kemudian diaplikasikan dengan kekinian untuk diikaskan. Jadi jangan sampai berhenti Bapak Ibu. Jadi gagal waktu kita waktu pertama bersama. Teori kesmodelan itu adalah membekali Bapak Ibu guru untuk bagaimana membangun tes standar. L-nya kecil, LPM. Nah, ya sudah. Nah, ini yang kurang satu. Apanya sama. Pilihannya data yang mana? Jadi divalidasi itu yang pertama adalah validasi konten. Jadi sebenarnya menyusun tes itu adalah validasi konten, validasi psikometrik, lalu validasi konstruk. Termasuk literasi sains. Nah, untuk pengukuran di PISA, kenapa? Karena tidak bisa menjelaskan. Itu masuknya kategori literasi fungsional. Jadi Bapak Ibu, di situ akan tersedia soal pilihan presiden terhadap iklim. Ya, kan nanti akan ambil berdasarkan nilainya 1-0 dimasukkan ke rasnya itu nanti. Oke. Ya. Dan boleh kok di luar 3 itu nambah 3 kali. Nimbul kagak? Menurut sudah diketahui bahwa sumber energi langsung untuk kontrak basisnya adalah jadi nanti sebetulnya tema itu dibebas lagi. Nanti ada yang pertama kayak disebut dengan konten value. Jadi nanti Bapak Ibu memvalidasi kontennya. Yang berupa video bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau mengupload video pun tidak masalah. Mutir. Nah dari pemutar ini Bapak Ibu nanti bisa menggunakannya. Validasi adalah soal yang telah divalidasi. Di tahun 2025 berarti nanti adalah PISA yang berikutnya setelah tahun 2022. Sains ini menjadi domain utama di PISA 2025. Lihat apa yang baru, jadi di situ kompetensinya tetap ada. Jadi modulnya memang baik ya. Jadi kita syukuri wajib ini banget jadi orang IPA. Orang gitu ya. Jadi biar kita gabung. Saya Soeharto SPD, Ketua MGMP Kimia Kabupaten Brebes, sangat-sangat meresponsif kegiatan pengabdian pada masyarakat khusus Panca Sakti Tegal. Terima kasih buat tim dari UPS yang mana kegiatan ini akan memberikan manfaat buat kami semua dalam hal penyiapan anak-anak menuju ke asesmen di soal-soal kimia. Harapan saya untuk kegiatan ini Bapak Ibu Guru Kimia bisa bekerjasama lagi dengan tim UPS dan juga harapan yang paling utama sekali soalnya nanti dibuat dengan aplikasi yang dibuat oleh tim UPS di kegiatan pada pengabdian pada masyarakat ini UPS sangat-sangat luar biasa. Kami mengikuti tadi seharian di satu kali perumahan ini luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih.